dia menangis. Maka ada orang bertanya, apakah yang telah menyebabkan kamu menangis? Beliau menjawab, saya teringat satu perkara yang telah saya dengar daripada Rasulullah SAW. Perkara itulah yang telah menyebabkan saya menangis. Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, saya sangat takut akan syirik dan syahwat yang tersembunyi ke atas umat saya. Sayyidina Sa'dat berkata bahawa bertanya kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, adakah selepas tuan umat tuan yang akan berdebat dengan syirik lagi? Baginda bersabda, ya. Namun bukanlah mereka menyembah matahari, tidak juga bulan, batu, tidak juga berhala. Sebaliknya mereka menunjuk-nunjuk dalam amalan mereka. Syahwat yang tersembunyi pula ialah seorang yang berpuasa dari waktu pagi, kemudian dia didatangi sesuatu yang dia suka, maka dia membatalkan puasanya, dan dengan cara demikianlah dia memenuhi syahwatnya. Imam Musnad Ahmad. Dia bilang, Sayyidina Syahdad bin Aus meriwayatkan bahawa pada satu ketika beliau menangis. Maka ada orang bertanya, apakah yang telah menyebabkan kamu menangis? Beliau menjawab, saya teringat satu perkara yang telah saya dengar daripada Rasulullah SAW. Perkara itulah yang menyebabkan saya menangis. Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, saya sangat takut akan syirik dan syahwat yang tersembunyi di atas umat saya. Sayyidina Syahdad berkata bahawa saya bertanya kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, adakah selepas tuan umat tuan akan terlibat dengan syirik lagi? Baginda bersabda, ya. Namun bukanlah mereka menyembah matahari, tidak juga bulan, batu, dan tidak juga berhala. Sebaliknya mereka menunjuk dalam amalan mereka. Syahwat yang tersembunyi pula ialah seorang yang berpuasa dari waktu pagi, kemudian dia didatangi sesuatu yang dia suka, maka dia membatalkan puasanya, dan dengan cara demikianlah dia memenuhkan syahwatnya. Hadis riwayat Imam Musnad Ahmad. Diulang, Sayyidina Mu'az radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, akhir zaman nanti akan ada golongan yang bersaudara secara bermusuhan secara batin. Ada orang bertanya bagaimana keadaan itu boleh berlaku. Baginda SAW bersabda, kerana kepentingan diri masing-masing dan mereka bersaudara secara zahir, dan kerana saling takut antara mereka, maka mereka saling bermusuhan secara batin. Imam Musnad Ahmad ulang. Sayyidina Mu'az radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, akhir zaman nanti akan ada golongan yang bersaudara secara zahir, bermusuhan secara batin. Ada orang bertanya bagaimana keadaan itu boleh berlaku. Baginda SAW bersabda, kerana kepentingan diri masing-masing, mereka bersaudara secara zahir, dan kerana keadaan saling takut antara mereka, mereka akan saling bermusuhan secara batin. Imam Musnad Ahmad. Keterangan, maksudnya ialah asas keadaan bermusuhan dan berkawan antara manusia pada masa itulah kepentingan diri, bukannya untuk mencari keredaan Allah. Semoga daripada kita dapat kita amalkan.